Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Junaedi ya? Iya. Nomor saya masih kamu simpen? Masih atuh. Ada apa, Kak? Saya ada keperluan sama kamu. Bisa ketemu? Bisa. Kapan? Bisanya kapan? Kamu lagi di mana? Hari ini bisa? Bisa. Aku lagi di jalan sama teman. Tapi kalau kita ketemuan, kamu jangan ngajak teman. Yang mau diomongin penting. Nggak boleh ada yang tahu. Oh, gitu? Iya. Oke. Sudah saya duga, Dija tahu markas saya. Tapi saya sudah antisipasi, saya sudah nggak di situ lagi. Dija tahu dari siapa? Nggak tahu. Tapi dia pernah ngintip waktu saya ngasih pengarahan. Dia sudah tahu semua anak buah saya, kecuali Rosa yang waktu itu nggak ada. Rosa waktu itu terlambat. Terus dia yang tahu Dija ngintip. Tapi pertanyaannya, kenapa Rosa nggak lapor ke saya? Waktu itu aku pikir nggak penting. Aku salah ya? Iya, aku boleh ikut nggak? Enggak. Kenapa? Kata Junaedi yang mau diomongin penting. Emangnya kalau penting aku nggak boleh tahu? Harusnya kalau penting, aku harus tahu juga. Penting buat Junaedi sama aku, tapi nggak buat kamu. Emangnya masalah apa sih? Aku belum tahu. Kamu gimana sih? Belum tahu masalahnya, tapi udah bisa bilang itu nggak penting buat aku. Junaedi yang bilang begitu. Kamu harus tahu kapan bisa ikut atau enggak. Kapan boleh ikut atau enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.